kita mau naik bot. Oke. Kita memulai lagi petualangan di bot. Halo, kita berada di Nibing dan sekarang kita naik bot berempat. Raf. Hai. Kalau di Sulsel ini ada mirip, ada tempat namanya Ramang-Ramang. Ini agak mirip ya, tapi kalau ini lebih sedikit, lebih istimewa, lebih modern. Hi. Very good, chill. Ya, kita ketemu dengan beberapa booth dari depan dan sangat rapi kelihatannya. Mereka tuh pelan-pelan dan gerakannya agak teratur karena di kayu oleh petugas bukan oleh pengunjung. Kita lihat karena teriknya maka disiapkan kayu bagian menggunakan. Salah satu keunikan dari daerah Nibing ini, kita bisa naik boat di sungai, dan kita benar-benar harus menjaga keseimbangan, tidak boleh terlalu banyak bergerak. Nah, kita melewati jembatan. Suasana panas sangat di sini. Kalau kita lihat kakinya dia mengayuh. Tamco Cincau, welcome to Tamco. Tamkok. Ini satu pemandangan kita dan yang mengayuh adalah ibu-ibu dan perempuan. Kita berganti posisi sementara. Oh, ini pemandangan indah sekali, Rang. Teringat Ramang-Ramang. Dia mau foto kita dari jauh. Lumayan panas. Ya Allah, masya Allah, pemandangannya indah sekali. Ciptaannya Allah. Aduh, udah mulai dingin, masya Allah. Kopinya keren banget. Boleh tadi fotonya? Kita sudah ada sekitar 15 menit ya, dan kita belum sampai ke titik di mana kita harus berhenti dan balik lagi. Dan mulai sedikit agak-agak dingin. Viewnya semakin bagus, dan pengunjung juga kelihatannya semakin ramai di sore hari. Kita akan masuk lagi di juara. Halo, guanya lumayan ya, lumayan panjang dibanding Holiday, jadi butuh beberapa menit untuk sampai keluar. Kita masuk room, kemudian kita keluar mungkin ada sekitar 3-4 menit. Dan begitu keluar, kita menikmati di sawah di kiri kanan.
Kita sudah bergerak sejauh berapa kilo ini, Raf? Kita sudah bergerak sekitar setengah jam dan sudah melewati gua juga. Tapi belum ada tanda-tanda sampai di mana kita berhenti. Kita ketemu dengan halo rombongan di sebelah. Di depan ada gua lagi, Raf. Kenapa? Jadi kita sudah arah pulang, kita tadi melewati tiga gua dan sekarang kita kembali. Cuaca sedikit agak redup ya. Dan rombongan yang lain ada yang sampai di pinggir turun di situ untuk berdoa. Kalau kita tidak perlu kita berdoa, kita langsung pulang saja. Karena waktu dan ini sudah hampir satu jam perjalanan dari awal sampai kembali. Pak Ratu salah tangga. Kalau di Makassar ini seperti di Bantimurung. Tapi di atas ada tempel. Sebelum kita naik tangga, di sini ada gua. Kita tidak tahu sampai di mana ini guanya. Apa ke dalam atau hanya sampai di mana? Sudah ada orang. Oh, ada air. Air yang berasal dari stalaktit pastinya. Ada sebuah sumur. Where do you go? Just saying. It's not any nicer either. No, I'm not. Oh, I see the tour guide. Grumpy for tuition. Kita sudah sampai ke atas darat yang menuju puncak sangat tinggi dan ini triknya luar biasa karena di sini pukul 11.30 kita berkeliling di bawah dan di sini juga banyak hal yang indah yang unik dan foto-foto yang bagus. Kita bisa beristirahat di kafe-kafe. Air di sini ada kok pemuda, ada dan istimewa di sini ada air tebu. Di mana-mana ada penjual air tebu, jadi tebu batangan di sekitar. Gemercik air, rasanya mau mandi melihat air begini siang-siang. Dua, seperti terowongan. Coba kita sampai. Waduh, dinginnya di sana Pak. Kita mau duduk di sana. Di mana ada gua ternyata Pak. Ya Allah, masya Allah. Coba kita lihat. Ini juga ada gua masuk di sini di dalam. Wow. Kita lihat guanya. Bersih guys, dilengkapi dengan lampu-lampu. Jadi kita tidak kegelapan, tidak perlu bawa senter masuk di sini. Bismillah, tidak ada orang lain ternyata Pak. Ada suara. Ini apa ya? Kayak ada drum, ada tempat air. Hawanya sangat sejuk. Pintu gerbang untuk masuk ke kuil. Kita
mulai masuk untuk melihat makamnya Raja Ning. Ini dia. Oh, makamnya seperti ini ya. Ini dia, kita akan mendengarkan. Okay, the position tour guide of the temple now is the for Vietnamese, Portuguese, not French. Okay, and Denta, this means the temple. Ini sudah pintu ketiga kita lewati. Pengunjung banyak. Kalau di sini kelihatannya pengunjung lebih banyak yang lokal dibanding dari luar. Makamnya yang di luar apa yang di sini? Wow, 42 year the capital. Oh, kita sudah selesai dari temple, kita menuju pot. Halo, ini panasnya luar biasa. Kalau dilihat dari gunung-gunung batu di sekeliling tiga temple di sini, ini persis seperti di Halong Bay sebetulnya. Hanya kalau di sini di tengah-tengahnya daratan, kalau Halong Bay di tengah-tengahnya lautan.